senang banget hari ini, acaranya seru banget. Ada beauty workshop, ada juga tentang tips and trick tentang kulit sehat itu seperti apa. Nah, kalau udah ada tulisan kosmetodermatologi, pastinya ngobrol sama dokter berarti ya. Yang pastinya semua itu dikaitkan dengan kondisi iklim yang kita tempati. Hari ini aku senang banget dikasih tahu lagi nih, ternyata Rizka itu nggak cuman perawatan muka aja tapi juga ada make upnya. Nah sekarang ada langkah-langkah yang simple banget dari Rizka. Kalau udah bersih dan udah sehat kulitnya, otomatis ketika kita pakai make up pengaplikasiannya jauh lebih bagus. Jadi aku udah cobain scrubnya Ristra, terus aku suka karena dia walaupun dia peeling gitu, tapi setelah aku bilas tuh masih kayak mukaku malah jadi kayak lebih ke moisture gitu loh. Jadi dia nggak yang malah bikin mukaku jadi kelihatan keset dan kering, karena kulit aku kering. Jadi aku kayak lebih fokusnya ke treatment yang buat ngehydrate kulit aku gitu. Sama kayak Tasya, aku suka si scrubnya juga. Kenapa? Karena biasanya kayak aku tuh pakai scrub butirannya tuh apa ya, kecil-kecil banget kayak pasir. Jadi kayak suka nyangkut-nyangkut di pori-pori gitu loh. Nah tapi kalau si Ristra ini dia partikelnya tuh agak besar. Jadi kerasa banget ini exfoliating, kerasa banget ini ngilangin kulit mati. Enak deh pokoknya. We'll be right back.